Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Kali ini saya bawa truk Scania trailer ya. Nah, seperti ini untuk tampilan ya dari modnya. Kita lihat ya di belakangnya seperti ini. Oke, lanjut ke bodi bagian kanannya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, gimana? Langsung aja ya kita review modnya ya, nanti ada animasi apa aja, jadi nanti kalian tahu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama ini kita tes lampunya ya. Nah, seperti ini nyala ya lampunya. Untuk buka pintunya seperti ini ya. Nah, ini dia. Lanjut ke bagian wiper ya, kita lihat. Nah, di sini wipernya aktif ya dua-duanya. Ini kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Oke, lanjut untuk animasi yang pertama ini bagian pintu yang kanan ya, bisa dibuka ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk animasi yang kedua ini, besi yang di yang hitam ini ya. Nah, ini dia. Yang ini bisa naik turunin ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya, masuk ke area kabinnya, kita lihat seperti apa untuk tampilannya ya. Nah, ini dia seperti ini. Di sini dashboardnya warnanya agak gelap ya, hitam. Oke, dan di sini ada gantungan dadu ya. Nah, ini dia bisa goyang-goyang juga. Langsung kita bawa jalan ya, kita pakai ini aja ya, kamera luar biar kelihatan. Kita akan cek suspensinya dan remnya, kita lihat. Oke, nah untuk remnya di sini lumayan ya nih, atau sedang ya, masuknya nggak terlalu pakem. Dan untuk suspensinya di sini dia nggak begitu kelihatan ya, terlihat agak sedikit kaku untuk suspensinya, tapi nggak apa-apa ya. Wes, awas, waduh bahaya, oleng ya, tiba-tiba oleng. Oke, dan untuk kecepatannya di sini lumayan juga nih, kencang ya untuk sekelas mod trailer. Dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, gratis, dan ini livery-nya sudah bawaan dari modnya ya, atau include ya bahasanya. Jadi nanti kalian tinggal download aja, nggak akan nanti modnya sama ya seperti ini. Kalau kalian mau ganti livery yang lain juga bisa ya, karena di sana ada template-nya ya. Oke, sekian dulu aja untuk review mod ya dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih.